Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ya, pada malam hari ini kita kedapatan pemuda-pemudi yang sedang nongkrong, sedang bermain game player battleground yaitu PUBG. Ya, di mana mereka diciduk oleh Satpol PP dan dibakar HP-nya karena melarang peraturan yang sudah ditetapkan oleh MPU Aceh bahwa PUBG diharamkan. Namun mereka mesti bermain dengan PUBG lalu dibakar HP-nya. Jadi kita lihat pemirsa. Selamat malam pemirsa. Ini kita lihat HP sedang dibakar oleh Satpol PP di kawasan, di suatu kawasan ini karena terciduk bermain game PUBG. Ini kita lihat api sedang berkobar di suatu daerah ini karena HP mereka sudah diambil oleh para Satpol PP. Padahal para ulama sudah menjelaskan bahwa game PUBG itu haram hukumnya, bermain game PUBG itu haram hukumnya. Dan bisa kita lihat pemirsa, HP ini sengaja dibakar oleh para Satpol PP untuk menegaskan kepada para pemain PUBG untuk berhenti bermain game PUBG ya. Dan bisa kita laporkan juga pemirsa, di sini ada beberapa orang sedang menyaksikan pembakaran HP. Oke, saya Rahmat Yasin melaporkan. Terima kasih.